Kebakaran hebat melanda gudang RSUD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Seisi gudang yang rencananya akan dilelang hangus terbakar. Dalam video amatir yang berhasil diabadikan warga, terlihat api membakar habis gudang RSUD Kabupaten Bekasi di Jalan Raya Imam Bonjol, Cikarang Barat. Sejumlah keluarga pasien terlihat panik mengkhawatirkan keluarganya yang sedang dalam perawatan. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi menerjunkan 3 unit mobil pemadam berikut 20 personil untuk menaklukkan amukan si jago merah. Api berhasil dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 1 jam. Pihak rumah sakit tidak mengevakuasi pasien lantaran lokasi kebakaran tidak berdekatan dengan ruang rawat inap. Dedi Beben melaporkan kebakaran yang belum diketahui penyebabnya ini menghanguskan barang dalam gudang berupa ranjang dan peralatan medis bekas yang rencananya akan dilelang. Pihak kepolisian sektor Cikarang Barat melakukan investigasi guna mengetahui penyebab pasti kebakaran.